through this. I cannot believe it! Lucas Moura with the last kick of the game! The Ajax players come... Ketika datang ke dunia sepak bola, kisah comeback tidak hanya menghibur, tetapi juga membangkitkan semangat. Dari kekalahan yang tampak tak terhindarkan hingga momen-momen yang tak terlupakan di lapangan hijau. Banyak kisah comeback yang telah menjadi bagian integral dari sejarah sepak bola. Mari kita telusuri beberapa kisah comeback legendaris yang mengantarkan dunia sepak bola. Bayangkan atmosfer yang tegang di Istanbul saat Liverpool menghadapi AC Milan dalam final Liga Champions 2005. Dengan ketertinggalan 3-0 pada babak pertama, Liverpool terlihat tidak berdaya. Namun semangat juang mereka tidak pernah padam. Mereka bangkit dengan gemilang di babak kedua, menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Dan akhirnya memenangkan trofi melalui adu penalti. Kisah ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang keajaiban yang mungkin terjadi saat kita tidak menyerah. Eric Cantona, sosok kontroversial yang berubah menjadi legenda di Old Trafford, mengalami masa sulit dalam karir sepak bolanya. Insiden dengan supporter membuatnya absen selama 8 bulan. Namun kembalinya Cantona membawa semangat baru bagi Manchester United. Dengan kehadirannya, United meraih gelar Premier League pada musim 1995-1996. Kehadirannya di lapangan tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga keberanian dan inspirasi bagi rekan-rekannya. Monaco, klub Prancis yang dianggap sebagai underdog, menunjukkan kekuatannya di Liga Champions 2003-2004. Meskipun diperkirakan akan tersingkir di fase grup, mereka terus melaju hingga mencapai final. Perjalanan Monaco merupakan kisah inspiratif tentang kegigihan dan semangat juang yang tak terkalahkan. The Class of 92 mengisahkan perjalanan 4 pemain muda legendaris Manchester United. Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, dan Gary Neville. Bersama-sama, mereka tidak hanya membentuk tim inti yang kuat, tetapi juga mengubah wajah sepak bola Inggris. Kehadiran mereka memberikan semangat baru bagi klub dan memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya.